Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo hello guys, ketemu lagi dengan saya Ilham di channel YouTube Ilham's TV. Oke, jadi pada video kali ini saya akan berbagi mod OBB Sound versi terbaru, yaitu versi 3.3.3, yaitu mod Sound Hinongor Krem Spok Spok, suara mundur tululut, garasi baru, jalanan baru, grafik pohon baru, dan skin trafik terbaru tentunya. Oke, sebelum lanjut ke review mod Sound-nya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng bell-nya untuk video terbaru lainnya. Oke, terima kasih semuanya, dan untuk cara download dan pemasangannya ada di akhir videonya ya. Dan pastikan kalian tidak skip-skip video ini. Oke, langsung aja kalian tonton dulu review mod OBB Sound-nya, cekidot. Bye.
Oke, untuk cara downloadnya, kalian buka YouTube Ilhams TV, lalu pilih salah satu video tentang OBB Motor Rombakson versi 3.3, lalu klik. Setelah itu, kalian cek di bagian deskripsinya, scroll ke bawah, hingga menemukan link downloadnya seperti ini. Kemudian kalian klik linknya, nanti akan masuk ke website Ilhams TV. Setelah itu kalian scroll ke bawah, sampai menemukan tulisan download OBB mod. Sebelum kalian download, cek dulu kode OBB original busit kalian awalannya angka berapa. Karena di sini ada dua pilihan, ada yang 10626 atau 20626. Setelah itu, jika sudah tahu kode OBB asli kalian angka berapa, lalu kalian langsung klik tulisan media fair sesuai angka kode OBB asli kalian tadi, nanti akan diarahkan ke Semawur. Scroll ke bawah. Lalu kalian klik saya bukan robot. Lalu pilih kotak yang memuat gambar yang diperintahkan untuk klik gambar apa, seperti contoh ini. Saya disuruh klik gambar yang memuat sepeda. Jadi saya pilih yang ada gambar sepedanya. Setelah itu kalian klik verifikasi atau berikutnya. Kita tunggu. Oke, setelah berhasil kalian klik tulisan klik here to continue. Lalu kalian langsung klik back. Dan di sini kalian tunggu dulu untuk tulisan get link-nya muncul ya. Seperti ini, ada tulisan get link. Lalu kita klik, langsung kita klik back. Kita klik get link lagi. Kita klik tombol back lagi. Lalu kita klik get link lagi. Kita klik back lagi, kita klik get link lagi. Ini emang agak susah ya, teman-teman. Oke, ini akhirnya kita bisa ya, bisa masuk ke download aslinya ya, langsung media fair. Jadi untuk melewati get linknya ini, teman-teman harus bersabar ya. Pokoknya teman-teman langsung klik get link, terus klik tombol back hingga ada tulisan muncul, tulisan media fair gitu di atasnya. Kalau bukan tulisannya media fair, teman-teman langsung buru-buru klik back lagi, lalu klik get linknya lagi. Dan teman-teman bisa perhatikan di bagian search atasnya itu tulisannya media fair atau bukan. Kalau tulisannya masih angka-angka atau yang gak jelas gitu, teman-teman langsung klik back lagi, lalu klik get link lagi ya. Dan nanti insya Allah bakalan bisa masuk ke tempat download media fair-nya. Oke? Dan di sini kita langsung aja klik ya untuk download file OBB-nya. Dan kita tunggu beberapa saat, dan boom, akhirnya kita sudah berhasil mendownload filenya ya, teman-teman. Oke? Oke, setelah kalian download OBB-nya sesuai dengan kode angka original OBB asli bawaan busit kalian tadi, selanjutnya kalian wajib download aplikasi bernama Jerkiver yang ada di Play Store dan App Store lainnya. Setelah itu kalian klik buka aplikasi Jerkiver-nya, lalu pergi ke folder tempat download OBB mod kalian tadi. Setelah itu langsung aja kita klik filenya, kita tekan hingga muncul pilihan menu seperti ini. Dan di sini kalian terserah mau disalin atau dipotong. Kalau saya lebih baik disalin aja agar filenya tadi bisa masih tersimpan. Lalu kita ke memori perangkat, kita ke Android, kita ke OBB, kita ke com.malio.busimulator.id. Lalu kita klik tempel di sini, kita klik tombol hijau bagian kanan bawah ini. Lalu kita klik lakukan ke semua file. Lalu kita klik lagi ganti. Dan tunggu beberapa saat hingga proses menyalin selesai. Dan oke, teman-teman, ini kita sudah berhasil ya untuk memasang OBB mod sound-nya. Tinggal kita buka aja aplikasi Busimulator ID-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk cara pemasangannya. Dan mungkin sampai di sini aja ya video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.